Berarti burung nggak bisa panas dong? Iya. Padahal Bekasi itu mana panas banget dong? Dia hariannya di AC. AC, iya. Keren. Hobi Sultan beda, men. Jokinya suruh panas-panasan, ya kan? Burungnya di AC. Lo lihat sini. Sampai lekat, lenteng. Kemarin mana masuk toh? Ini tiba-tiba AA pengen salaman. Gua tanya dari mana? Bekasi dong. Oh, jauh banget. Dari Bekasi datang ke Serang. Aku lu kita biar enggak seleng. Sini dulu dong. Oh iya, salam-salam. Sini dong. Keren. Sini dong, duduk ke sini. Oh, sini. Iya. Juara satu kelas lompat bebas aksi. Bebas aksi tadi. Oh, nomor berapa tadi? 20 ya? 20. Siapa sih gurunya? Babang. Oh, Babang. Oh, berarti ini Om? Adi. Oh, gua sering ngeliput dia. Cuma enggak pernah ketemu. Baru sekali ini ya. Ya. Karena udah tua ya. Tapi di Facebook ini hoax fotonya ini. Waduh. Itu masih muda. Waktu masih muda. Terus kenapa masih dipajang sekarang? Zaman now beda. Udah tua ya. Tapi minggu lalu itu ketemu di One Day. Udah dua kali ngeliput Babang. Waktu pertama di Legok. Bukan. Legok. Anu ya, itu masih yang masuk. Gua bilang ini burung siapa ya, enak. Gua bilang, nah yang kedua di One Day kemarin agak bermasalah. Ya, kepanasan. Kepanasan. Makanya gua bilang judulnya kepanasan karena gak biasanya kayak gitu ya, betul. Karena yang kalian tahu ya, yang kalian datang ya kan, itu sampai disemprot sama panitia, langsung kering semprot lagi ya kan. Iya, orang semua ya, habis sesi semprot begitu. Berarti burung gak bisa panas kan? Ya, padahal Bekasi itu mana panas banget. Dia hariannya di AC. AC, ya. Keren. Hobi Sultan beda, men. Jokinya suruh panas-panasan ya kan, burungnya di AC. Lo lihat sini. Apa lekat? Tidurnya bareng sama kita tidur. Oh, tidurnya bareng. Oh, ngomong-ngomong, gue belum pernah ketemu sama Om ya kan. Ngomong-ngomong, burungnya itu dari mana? Dari bahan atau udah jadi belinya? Dulu udah dapat ya, jadi sih ya. Jadi. Cuman durasi mungkin masih di 20-25. 20-25? Ya. Kok bisa panjang ya, waktu itu? Ini panjang sekitar 40-an waktu ya. Ketemu di Lebak. Ya, waktu di Lebak itu bisa udah lumayan ya. Udah lama ya. Iya ya. Udah lama sih, gua juga ngeliat postingannya. Cuma kan gak pernah main ke Tangerang waktu ya. Itu. Ketemu di Lebak. Nah, terus diapain? Ya, pas ketemu kan cuma 25 tadi bilang. Diapain? Ya, mungkin umur ya. Ngawin makan, lapan. Habis nelor dua kali itu udah. Nelor pertama durasinya nambah, nelor kedua nambah juga. Itu biasanya keluar 1 menit, hampir 1 menit, 1 menit lah dua kali. Tapi selebihnya 40, 30, 25. Jadi burung ya, ini ternyata Babang ini salah satu burung yang unik. Di mana ketika habis ngawin, dia makin naik, durasinya. Makin enak berarti. Kawinin aja terus tiap hari. Biar makin panjang gitu. Kayaknya enggak pernah kawin ya, Trisan. Dilatih aja. Tapi ngomong-ngomong, kan jarang ya burung yang bisa seperti itu ya kan. Apakah semua burung punya Om dikawinin tanpa durasinya enggak? Enggak. Cuma ini aja ya. Enggak. Jadi yang kemarin nanya, gimana tambah durasinya? Cara menambah durasi ya kan, ya salah satu jangan ditiru men, karena nggak semuanya burung kawin itu nambah durasi. Punya gue malah mandek total loh. Iya kan? Mandek kalau betina. Enggak, jantan juga ada mandek, karena mungkin pecel aja coba. Nggak mau pagi, dari pagi sampai soalnya dia maunya jantan dikasih perawan. Oke. Itu seputar tadi flashback tentang Babang. Berarti udah lama, udah sekitar setahun ya? Iya. Terakhir Bupati kan saya ikut buat di Lebak itu. Saya nggak ikut pas istri saya sakit itu. Makanya saya nggak ikut. Nah, ngomong-ngomong, dulu beli Babang kan udah jadi. Berapa duit waktu dulu? Pasti lebih mahal karena sekarang kan udah banyak. Dulu masih ada 12 tahun yang lalu lah, masih tiba-tiba ratusan, sekarang udah ribuan. Berapa duit? Boong, kasih kami.
persaudaraan itu, A, karena persaudaraan. Gimana ceritanya dapetinnya? Ya, dari temen tapi udah kayak saudara, A gitu. Itu ngerayunya sama. Bener, Bu, yang saya yakin dirayu susah ya. Saya belilah, berapa? Enggak. Ada harinya ya. Dulu juga. Berapa? 3 digit lagi? Enggak ada, jangan diomongin. Enggak, 3 digit apa 2 digit? Kalau 3 digit berarti ratusan, 2 digit berarti puluhan. Wah, enggak jadi omongin, ah. Wah, enggak cuma 3 digit doang. Ya. Berapa, Bre? Ada saksinya nih. Ya segitu dah, kira-kira. 2 digit ya, digit. Ya segitu dah. Oh, segitunya burung rezeki, ah. Burung rezeki lah. Burung rezeki. Sampai akhirnya membawa nama Adi WS apa? WPS ya. Hah? WPS kan? Adi WPS. WPS itu apa sih? Itu perusahaan saya. Oh, perusahaannya. Oh, gua kira WPS Wanita Parent Single. Salah beda lagi. Oke, sampai akhirnya sekarang Babang udah punya turunan belum sih? Kan tadi sudah ada satu. Udah ada satu. Tapi dibabui, ah. Oh, dia nelor yang berapa, Bre? Kedua ya? Kedua. Nah, telur pertama nggak mau, kan keluar itu telur. Saya babuin nggak jadi, karena yang babuin juga burung baru nelor awal. Nah, yang kedua itu nelor satu dibabuin, tak babuin. Itu teman saya di teman saya itu. Terus sekarang udah umur berapa? Sekarang umur berapa? 5 bulan lebih. Terahnya gimana? Mirip kayak Babang atau betinanya? Kalau rapat, cuman kelihatannya telinga saya betina, soalnya gede banget bodinya. Waduh, itu berarti rezeki saya dong ya. Kita harga kekeluargaan. Warnanya juga aneh. Warnanya aneh. Warnanya bukan ikut bapaknya. Bukan ikut ibunya. Olive seri. Kok bisa ya? Soalnya bapaknya ya, indukannya ya, ada GS. Oh, ada GS-nya juga. Ada darahnya ini juga ya? Olive juga ya. Olive juga bapaknya dulu. Jadi memang gua ketemu Babang itu tidak disengaja dua kali ya. Awal gua ketemu di Lebak itu gua posting. Ini burung siapa nomor 42? Gua ingat itu nomor 42 punya siapa. Gua posting aja kan, ini burung-burung siapa. Tiba-tiba itu Babang punya Adi WSP. Dicolek kan waktu itu, ha? Kita gak temenan. Akhirnya nge-add, gua konfirm. Dan selalu gua kadang-kadang nge-shoot burung. Gak tahu punya siapa, yang penting burung kerja gua shoot. Gak salah kan om ya? Betul. Akhirnya kita menambah persaudaraan. Akhirnya sekarang ketemu sama yang punyanya. Biasanya gak pernah ikut. Dua kali kan gua nge-shoot, ya, ikut ikut. Ternyata sekarang juara satu. Tadi tiket 100.000 ya? 100.000. Tadi bulu gantangan, men. Luar biasa. Ah, kalau mau ngomong, perjalanan ini udah kemana aja sih, Om? Paling jauh, Babang? Paling jauh ke Jogja ya? Jogja sama ke... mana itu? Yang... Solo itu apa? Klaten itu apa? Itu waktu itu? Solo Pakansa. Oh, berarti banyak. Jalan Raja juga. Besok ke Arnya berdatang? Insya Allah berangkat. Kalian pulang kampung, A? Orang Jogja? Orang Jogja. Berarti besok buat makan gudeg berarti di traktir dong ya? Gak di traktir, gak tayang ini video. Sate Klada, gudeg permata. Mantap. Gue baru denger lagi itu. Sate Klada mantap. Ah, gua biasanya makan itu buah-buah oleh-oleh dari Jogja itu apa? Bakpia ya? Bakpianya itu kesukaan istri soalnya. Iya, bakpianya ya, bawa bakpia biasanya gitu. Kalau gua lebih cenderung ke fashion. Gua mintanya yang apa Jogja. Oh iya. Kayak udah baju khas Jogja itu ya. Baju khas Jogja. Oke, Om. Setiap event nih, gua jujur ya kan. Pernah enggak Babang itu mandek? Dalam artian ke juara? Udah pernah. Apa ya, rasanya? Kan, kalau ya. Juara udah biasa. Gua ngelipetnya kalau nggak juara, nah lu jangan di... Kalau ya. Udah juara udah biasa, kalau nggak juara. Ya, burung kerja maksimal, tapi nggak juara, cuma nominasi ya. Mungkin belum rezeki ya, ya kalau bagi saya ya. Kalau ini mah nggak bunyi sekali, pernah nggak? Alhamdulillah, belum pernah. Belum pernah. Dan jangan minta, nggak minta ya. Takut ya. Takut gua aminin. Yang nanti. Tapi kan ada aja Om, burung kan masa-masa mandeknya. Babang udah pernah belum? Alhamdulillah nggak minta pokoknya. Cuman tempo hari waktu dia betinanya mau nelor sama dorong ekor agak kurang. Oh, ada yang kurang. Itu dikurangin porsi gantangnya atau memang di stok dulu? Tempo hari diistirahatin sehari, besok udah jalan. Istirahat sehari, besok gantang lagi. Emang biasanya tiap hari?
hari? Tiap hari mainnya. Kalau nggak tiap hari kurang bagus, kurang enak. Oh. Ya Om, ada saya menitipkan jasa penitipan burung di gantang tiap hari. Om terima bersih aja. Nah itu terus gimana ini? Oh iya. Lo terus jadi artis utuh. Setiap hari kita muter ini. Oh gitu. Suka somai ini. Suka somai. Suka somai. Oh iya. Mukanya kelihatan ya. Oke, ini cerita seru dari Babang yang memang udah beberapa kali gua shoot, gua ketemu di lapangan. Baru kali ini gua ketemu sama Om Adi ya, selaku pemilik Babang yang memang ceritanya lucu juga. Dimana burung yang semakin kawin ya semakin tambah durasinya, semakin enak. Dan mudah-mudahan prestasinya semakin apa menanjak lagi ya seiring adanya video ini. Buat kalian yang mau terahnya Babang, ditunggu next selanjutnya karena yang ini buat gua ya. Thank you udah watching bersama gua dan Om Adi. Om Adi dan teman-teman WSP yang lainnya. WPS ya dari Bekasi. Sudah tengen sih Babang.